Halo sahabat Mikaela ID. Hingga akhir Maret 2022, beberapa vendor smartphone masih rajin merilis seri HP terbarunya dengan menyasar di berbagai segmen. Nah, buat kamu yang tertarik dengan seri HP terbaru ini, berikut 6 HP terbaru resmi Indonesia akhir Maret tahun 2022. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Oppo A55. Ini nih pilihan pertama HP terbaru resmi Indonesia hingga akhir Maret 2022. Oppo A55 menjadi salah satu seri HP Oppo yang dihadirkan menyasar kelas menengah ke bawah dengan membawa 50MP AI triple kamera dan 16MP untuk lensa kamera selfie-nya. Gak hanya itu saja, Oppo A55 juga mendapatkan dukungan baterai dengan daya tahan yang cukup baik berkapasitas sebesar 5000 mAh dan dihadirkan dengan teknologi pengisian daya yang cukup tepat sebesar 18 watt. Untuk harganya, Oppo A55 yang menjadi seri HP rilisan terbaru hingga akhir Maret 2022 ini dibanderol dengan harga di angka 2,6 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo A55. Oppo A16e. Berada di urutan kedua seri HP Oppo terbaru, Oppo A16e yang dihadirkan menyasar segmen pasar entry level ini mulai bisa dibeli secara online mulai pertanggal 25 Maret 2022. Apalagi di harganya, Oppo A16e hadir mendapatkan dukungan kinerja performa yang cukup baik dengan RAM sebesar 3GB dan prosesor MediaTek Helio P22. Gak hanya itu saja, Oppo A16e juga hadir membawa tampilan layar terbaik berkonsep waterdrop sebagai tempat kamera selfie-nya dengan bentang seluas 6,52 inci. Untuk harganya, Oppo A16e yang menjadi seri HP rilisan terbaru hingga akhir Maret 2022 ini dibanderol dengan harga di angka 1,7 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Oppo A16e. Samsung Galaxy A53 5G. Menjadi pilihan ketiga seri HP terbaru hingga akhir Maret 2022, Samsung Galaxy A53 5G hadir menjadi salah satu seri A Samsung terbaru dengan dukungan jaringan 5G. Gak hanya itu saja, Samsung Galaxy A53 5G juga sudah menjalankan sistem operasi Android 12 dengan sistem antarmuka One UI 4.1. Kemudian, Samsung Galaxy A53 5G juga mendukung tampilan layar terbaik seluas 6,5 inci berkonsep Infinity O Display dengan panel layar Super AMOLED dan opsi refresh rate tinggi hingga 120Hz. Untuk harganya, Samsung Galaxy A53 5G yang menjadi seri HP rilisan terbaru hingga akhir Maret 2022 ini dibanderol dengan harga di angka 5,9 jutaan untuk internal 128GB dan 6,4 jutaan untuk internal 256GB. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Samsung Galaxy A53 5G. Samsung
Samsung Galaxy X Cover 5. Ini nih seri terbaru Samsung yang cukup tangguh dengan ketahanan tinggi untuk berbagai aktivitas. Apalagi Samsung Galaxy X Cover 5 juga sudah mendapatkan sertifikasi IP68 sebagai kelebihan nilai jual utamanya. Gak hanya itu saja, Samsung Galaxy X Cover 5 juga mendukung kinerja performa yang cukup tangguh berbekal prosesor Exynos 850 dan mendapatkan dukungan RAM yang cukup besar berkapasitas 4GB dengan ruang penyimpanan internalnya sendiri berkapasitas 64GB. Untuk harganya, Samsung Galaxy X Cover 5 yang menjadi seri HP rilisan terbaru hingga akhir Maret 2022 ini dibanderol dengan harga di angka 3,9 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Samsung Galaxy X Cover 5. Mi 9 Pro berada di urutan kelima HP rilisan terbaru hingga akhir Maret 2022. Realme 9 Pro hadir mendapatkan dukungan kinerja performa terbaik di kelas harganya dengan konektivitas jaringan 5G dan prosesor yang cukup tangguh Snapdragon 695 5G. Gak hanya itu saja, di sisi kameranya, Realme 9 Pro juga mampu menawarkan kualitas kamera terbaik dengan fitur fotografi yang cukup lengkap. Di mana untuk bagian belakang, Realme 9 Pro tertanam 64MP triple kamera dan 16MP untuk lensa kamera selfie-nya. Untuk harganya, Realme 9 Pro yang menjadi seri HP rilisan terbaru hingga akhir Maret 2022 ini dibanderol dengan harga di angka 3,3 jutaan untuk RAM 6GB dan 3,9 jutaan untuk RAM 8GB. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Realme 9 Pro. Realme 9 Pro Plus. Ini nih pilihan HP Realme terbaru di tahun 2022 yang dihadirkan membawa kelebihan di berbagai aspek dari seri sebelumnya. Dimana selain sama-sama sudah mendukung konektivitas jaringan 5G, Realme 9 Pro Plus dihadirkan menggunakan prosesor milik MediaTek yang tak lain adalah Dimensity 920 5G. Ditambah, Realme 9 Pro Plus juga sudah mendukung sistem operasi Android 12 dan menjadi salah satu Realme terbaik yang dihadirkan dengan teknologi fast charging 60 watt. Untuk harganya, Realme 9 Pro Plus yang menjadi seri HP rilisan terbaru hingga akhir Maret 2022 ini dibanderol dengan harga di angka 4,6 jutaan untuk internal 128GB dan 5,4 jutaan untuk internal 256GB. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Realme 9 Pro Plus. Itulah rekomendasi 6 HP terbaru resmi Indonesia hingga akhir Maret tahun 2022 yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang di tahun ini. Apalagi di harganya, seri HP terbaru ini selain hadir dengan membawa tampilan desain terbaik, juga didukung performa yang cukup andal di kelasnya untuk menunjang berbagai aktivitas multitasking maupun gaming dengan lancar. Sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.